hasil keputusan Bupati Morobungo. Bupati Morobungo Provinsi Jambi, keputusan Bupati Bungo nomor 55 DPMD tahun 2019 tentang memperhentikan Rio Sekar Mengkuang, Kecamatan Libur Mengkuang, Kabupaten Bungo, Bupati Bungo, menimbang A. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 peraturan Menteri Pemerintahan Kepala Desa sebagai telah diubah dengan Permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas pemberhentian kepala desa, pengesahan pemberhentian kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. B. bahwa berdasarkan keputusan Ketua BPD Sekar Mengkuang nomor 1 tahun 2019 perihal menetapkan hasil musyawarah pejabat sementara Rio Dusun Sekar Mengkuang Kabupaten Bungo. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian Rio Sekar Mengkuang Kecamatan Libur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Mengingatkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25 sebagaimana yang telah diubahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat 2 Sarawangun Bangko dan daerah tingkat 2 Tanjung Jabung, Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 nomor 50 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagai telah beberapa kali diubahkan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan 15 Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 sebagai yang telah diperubahin dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyambutan menjadi kepala desa menjadi Rio, desa menjadi dusun dan dusun menjadi kampung, Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9
sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2007 tentang dan dusun menjadi kampung lembaran daerah Kabupaten Bungo tahun 2009 nomor 2. Yang kedelapan, peraturan daerah Kabupaten Bungo nomor 10 2016 tentang dusun dan lembaran daerah Kabupaten Bungo tahun 2016 nomor 10. Yang kesembilan, peraturan daerah 12 tahun 2018 tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Rio lembaran daerah Kabupaten Bungo tahun 2018 nomor 12. Buka di. Memperhatikan surat camat 1 surat camat libur Lubuk Mengkuang nomor 141 strip 3 pem tanggal 7 Februari 2019 perihal usulan perberhentian Rio 2 keputusan BPD Sekar Mengkuang nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan hasil musyawarah BPD memberhentikan Rio Dusun Sekar Mengkuang dengan usulan pejabat sementara Rio Dusun Sekar Mengkuang. 3. Berita acara tim Kabupaten Bungo tanggal 22 Februari 2019 tentang usulan pemberhentian Rio Sekar Mengkuang. Saudara-saudara masyarakat Dusun Sekar Mengkuang yang perlu diperhatikan, memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian Rio Sekar Mengkuang Kecamatan Libur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Kesatu, memperhatikan saudara Supuan Idris dari Rio Sekar Mengkuang Kecamatan Libur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Yang kedua, dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan Bupati nomor 343 garis miring BPMPDPP dan KB tahun 2016 tentang pengesahan keputusan Badan Pusulatan Dusun BPD Sekar Mengkuang nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan Rio terpilih Sekar Mengkuang periode 2016-2022 dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang tiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Yang ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal hari ini, tanggal 25 Februari 2019. Bupati Bungo Haji Masuri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian.